Okey, sekarang kita berada di persimpangan Bandar Maran untuk menuju ke pantai seberang Maran, tempat buk-buk nelayan berlabuh. Sekarang ni kita masuk ke kawasan pembinaan jambatan baru Sungai Maran. Okey, depan tu kelihatan antara tiang-tiang jambatan yang sudah siap. Depan tu, hok lebar dia, hok sebatang-sebatang pun ada. Sebelum sampai ke jambatan lama depan tu sikit. Okey, hok dalam air ada siap dah sebatang hok lebar. Sekarang kita duduk atas jambatan lama dan depan tu sikit simpang untuk masuk ke pengkalang Sungai Marang, tempat buk-buk nelayan berlabuh. Kita nak pergi situ lagi. Okey, kita nak masuk kiri. Depan Petronas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Jumaat petang 2 Februari 2024. Dah lama dah ni nak masuk musim candak untuk barang tiga testing-testing api tu. Barang tiga eh. Api ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa? 9. Oh, 9, 10. Belakang ada 2 tin. Jadi 10 lah, 10. Tengok enjin dia bergerak awal. Enjin Mitsubishi bakar tu dalam kotak kan. Bersih. Tengok nombor ya. VFA 2418 barang 3. Standby api dulu bos. Nak masuk musim candak dah ni. Tandas okey, dapur okey, ni dok simpang je boh. Oh, tekong tu simpang lali, macam ada situ tu saya ikut tekong. Oh, sini bubuk candak belakang. Anu marang 2 dia tu. Ha, sebelah anu marang 2. Gu dia. Ni santai FNR furniture. Motor Taycan Mi. Dalmo 30 tau. Ha? Dalmo 30. Oh, Dalmo 30K. Apa spotlight 24K. Spotlight 24K. Wow. Wow. Kita berada di perkampungan nelayan seberang Marang. Ni buk-buk fiber banyak berlabuh sini. Buk-buk buka kaya je. Buk candak pun ada, buk ngai pun ada. Oh, ni lapu depan. Buk tu ni banyak lapu oranye.
Kalau duduk darat, nampak macam merok orang tu, betul dia lah. Nampak darat. Terang kali lah marang api dia. Tu tekong buka kayu tu, mak buka. Buat-buat nak. Sini motor candak ni TRF 640 buah TFA 1816 buah dia muka dan atau candak kau tu marang dua ni marang satu TFA ni marang satu TFA 22331 dan TRF 1376 tu Pak Sang pung atau rancang tak tinggi naik untuk Pak Sang sekejap. Oh ni motor 1816 ni motor Pak Sang. Oh api tu. Kita tengok atas bumbung motor marang 3 naik untuk kok motor 40. Oh tu dia. Atas bumbung selesa. Untuk awak-awak tandak duduk santai-santai petang belum sampai ke lokasi. Api sebelah kiri, api oranye depan dua. Belakang sikit, yang ketiga api putih. Yang keempat api putih. Yang kelima api hijau. Waktu tak ada aja lagi. Oranye dua dan belakang sekali oranye dua. Oranye jadi nautis sebelah api oranye. Okey, bakal bermula insya-Allah bulan 3 lah kalau ada orang pun. Tapi kalau set-set ke laut macam tak bulan 2 ni, tunggu bulan syurah ni mungkin dia akan keluar dah. Tunggu tetuh, tunggu air nyelok. RS 3310 9 40 ni bahagian letak stang diorang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8, 9, 10, 11 11, 10 ni 1 4 stang diorang. Stang diorang macam tak ini sabar keluang. Tekong dia, tekong Najib Muda. Boleh tengok ke FB Najib Muda.
podcast untuk kita hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain-lain update untuk perkongsian kepada peminat-peminat set Candak Sotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.